Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kader Penggerak Adiwiyata MTSN 11 Madiun akan melaksanakan kunjungan ke rumah warga untuk melaksanakan kampanye terkait dengan lingkungan. Dalam kampanye ini kami mengajak para warga di sekitar madrasah untuk melakukan penghematan, di antaranya penghematan air, memilah sampah berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik, serta mengurangi sampah plastik dan menghemat energi listrik. Ikuti terus perjalanan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan saking tim kader penggerak adil dasar 11 Madiun kan Mbak Tulung yang pindah badhe silaturahmi saking kalih badhe napa niku badhe mengkampanyekan terkait tentang hemat energi kebersihan lingkungan niki surat tugasipun. Pinara Mbak nggih. Kanduran nggih. Ini untuk hemat energi air ini sudah terlaksana atau tidak? Untuk hemat energi sama mie listrik. Iya, sama mie air kan waktu air belum dipakai langsung dimatikan. Iya, kan ada tandon ini. Alhamdulillah. Untuk yang kedua ini untuk kader sebanyak mungkin mengajak untuk mengurangi sampah plastik. Karena untuk sampah plastik itu membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan. Kedua, untuk yang selanjutnya dari pihak kami mengajak untuk memilah sampah yaitu antara sampah anorganik atau sampah organik. Untuk sampah organik nanti bisa dibuat menjadi kompos yaitu dengan pembuatan lubang pipori ataupun cara-cara yang lainnya. Untuk sampah anorganik ini nanti kan bisa digunakan untuk hal yang semestinya. Untuk yang terakhir ya ini untuk saya dan teman-teman ini mengajak untuk selalu hemat energi. Contohnya mematikan lampu saat sudah waktu pagi terbit matahari gitu. Saya untuk mriki untuk mematikan lampu ini jam pinten ini? Biasanya 6. Yang masih dipakai loh. Kalau yang sudah tidak terpakai biasanya ya malam paling 1 ya nyala. Nanti kalau habis subuh yang sudah tidak terpakai ya tidak dipakai. Paling nanti 6 sudah dimatikan semua. Untuk menyalakan itu jam berapa? Untuk menyalakan lampu. Lampu. Ya, enggak sudah gelap ya, Mas. Biasanya kan ya menjelang maghrib. Tapi niku sing dinyalakan yang dipakai loh, Mas, nggih. Yang tidak dipakai misalnya kamar, yang tidak dipakai ya enggak dinyalakan. Untuk yang terakhir niki, keluarga tentang ngajak untuk selalu membersihkan lingkungan agar terbebas dari kan ini kan musimnya banyak penyakit demam berdarah. Untuk itu saya besar teman-teman mengajak untuk selalu membersihkan rumah selokan-selokan terutama yang tempat-tempat yang banyak dihuni oleh nyamuk. Mungkin ini kemauan yang sakit mengatakan betul nggak model? Nggih, apa-apa. Mungkin ini asal stiker saya. Amin. Kalian tuan tapa asto.
PMPS Tulung jadi mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan kali menghemat energi. Tak jaringi asmane jenenge Dewi Mas Dewi Mas. Izin di video nggih Bu, damel dokumentasi. Jenengan sampun menghemat energi napa dereng mesti mboten boros napa nek dong waya boros nggih boros sak niki kan mun ngertos nek menghemat energi kegunaane nek kemarau kan mboten enten toyo nggih susah mboten nggih mulai sak niki jenengan di kulajak untuk menghemat energi mboten kan niki asal diken tenggriyane lampune sampun LED napa dhewe sing warna putih ngoten niku sedaya ngoten niku setunggal sing warnane merah nggih nggih mboten napa-napa nggih pun sae niki paling mengurangi sampah plastik nek teng pasar ngoten niku kasek ndamel kresek nggih sakniki mboten sah ndamel kresek kok amargi kresek niku sulit terurai. Saya ini kan pakai apa itu jenenge tawon nek wong desa ya. Nggih. Iku terus dibong. Tapi niku mboten sae anu kagem tanah niku mboten sae. Sulit terurai, Bu. Nggih. Sakniki anu mun sandamel plastik malih, ndamel tas gambak saking griya. Nggih. Tas buhan ngoten iki lho, Bu. Nggih. Mengurangi sampah anorganik sing mboten saged terurai. Kaya kertas ngoten niku nggih dikurangi. Terus sampah organik kan saya damel tanah nggih dilanjutne mawon. Nggih. Disampun Bu ngoten mawon. Suwun Bu. Sanging sekolahan untuk mengkampanyekan hadir di atas. Terus napa? Niki surat tugas saya dengan lah ras sekolah mbak kan? Oh. Semua tanda tangan ini. Asmani pun ibu sendiri. Asminah, terus nanti tulis kan mbak? Assalamualaikum. Salam. Mama bu, dengan pin anu memiliki. Tanda tangan sakit bu. Ya sak, betul ya sak. Oke, memiliki. Jenengan sampun melaksanakan napa matikan lampu bila tidak digunakan sampun nek mati ngene lampune nek mati ngene nggih terus maksudnya nek sampun mboten didamel pun mboten didamel dimatikan ya nika lho Bu sampun jeneng iki sampeyan terus teng griyane jenengan wonten keran-keran sing bocor napa mboten? Mboten nenten. Terus kerane nek mboten didamel sampe dimatikan. Nggih ta? Nggih. Niki stiker sampah organik kali anorganik. Maksudnya ngaten lho Bu, damel kegunaan stiker niki kersane sampah organik kali anorganik niku mboten campur. Oh, kersane nek terurai niku gampang ngoten lho. Nggih. Kan sakniki kata pencemaran tanah. Nggih. Terus niki pengurangan sampah organik. Kadhasipun nek jenengan blonjo teng pasar-pasar ngoten niku mboten sandamel kresek. Nggih. Lebih baik menggunakan kados tas buan ngoten niku lho Bu. Nggih. Kersane mboten kata sampah sing mencemari. Nggih. Nggih.
Nyimpun. Niki anu nih mungkin kacanya ditempel kayak lari-lari. Ayo, yang dipasang bisa. Aja dipasang di tangannya. Ki, kubah sih toh nampak ujungnya. Ki boleh tekok buke kerana manggo ini. Ngarep kok. Sama aku tetek gini. Kocok kena lho, Mbak. Ngarep. Listrik wilo. Apa wi? Yo keren betul. Niki kelas Plastik, kalau plastik, nanti kita nyoba nikit enten.